tamu kita hari ini adalah warga Indonesia yang paling dekat dengan satu di antara orang yang paling berkuasa di planet bumi masa kini yaitu Putin ya beliau adalah seorang profesor dan beliau saya kenal bukan karena Putin tapi karena ini main wayang orang di sini jadi jadi apa bu waktu itu jadi istrinya Semar. <laughs> Wah tempat yang sulit sekali itu. Nah, kemudian hari ini kami mau belajar dari beliau bagaimana beliau bisa dekat dengan tokoh yang paling berkuasa pada masa kini dan juga yang paling lama berkuasa saya kira karena yang lain-lainnya kan Xi Jinping belum selama beliau kan belum, belum. dan juga Presiden Amerika ganti-ganti terus kan di sini nah tapi beliau kan bertahan di situ nah Profesor Koni bisakah anda ceritakan saya dengar anda mau untuk tiga kali ke Moskow untuk jumpa Putin Kemauan sudah keberapa ya kelima mungkin. Tapi berjumpa Putin akan minggu depan ini. Uh, saya boleh cerita sedikit Prof ya. Satu saya belum profesor Prof tapi memang kalau saya di luar selalu diberi gelar profesor karena kan karena itu kehormatan. Kehormatan dan itu semua kan berat menggunakan begitu. Jadi kalau nanti, salah nanti salah-salah ada yang komplain kapan dari mana profesor di Indonesia kan suka begitu. Padahal di luar Uh, otomatis dengan sebagai apa ya sebagai akademisi uh, dokter yang berke berkecimpung dalam bidang-bidang militer defense geopolitik saya selalu diadres sebagai profesor itu yeah. very common ya Enggak ini mesti yang orang-orang mendengar juga perusahaan dikira saya klaim agak nah, beda saya ya. yang klaim oh siap saya nah. yang maksa pak oh, <laughs> <laughs> Oke okay. okay. saya mau cerita dulu uh, begini kalau saya dibilang secara pribadi dekat tidak tetapi kepada negara ini saya dekat saya merasa saya harus mendekatkan diri Begini Prof ya, ketika perang Ukraina Rusia terjadi, itu kita lihat ya bagaimana barat itu memframing semua berita dari awal. Jadi Anda yakin itu framing? Dari semua pemberitaan jelas framing karena dari berita dari Rusia kan diblok, tidak boleh keluar. Rusia diputus dari internet dunia, tidak bisa berkomunikasi. Nah, e, ba, jadi dari seminggu pertama pun saya sudah langsung belajar. Ini kalau terjadi kepada Indonesia, Indonesia mau apa nih? Itu dulu. Karena kan saya orangnya orang security ya, jadi yeah, selalu yeah, 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 yeah. refleks gitu. Yang kedua saya perhatikan Presiden Putin loh, dipikir-pikir kok beliau ini keren banget ya, kayak Presiden Soekarno. Dulu Presiden Soekarno itu, Indonesia baru merdeka berapa? 5 tahun? 10 tahun? Ya kan? 15 tahun. Soekarno kan udah bisa berani ngomong, go to hell lah with your aid ke Amerika, betul nggak? Uh, dengan gagah perkasa mendekat ke Rusia. Jadi Bung Karno itu memainkan posisi non-blok yang menurut saya sangat keren berteman dengan semua gitu. Oke, okay. demi kepentingan nasional nih. Nah, at the same time saya melihat Presiden Putin begitu dikucilkan, disalahkan, dirampok negaranya gitu. Itu kan dirampok ya, Prof, ya? Mana ada sih perang modelnya sekarang gitu. Karena kan karena saya itu orang pertahanan, saya kan pasti pahamlah perang di dunia ini terjadi dari 4000 tahun lalu. Kira-kira manusia itu bebas perang tuh cuma 800 tahun. Kalau kita tarik ke Rusia, Rusia ini bukan negara yang anteng-anteng anteng aja, <laughs> ya kan? Dia itu diserang zaman dulunya abad 15 an ya, oleh Swedia, ya. oleh Jerman, <laughs> oleh semua tetangganya lah, beberapa Prancis, Napoleon. Nah, intinya perang Eropa pertama nggak pernah sebentar. Yang kedua, Rusia ini kalau saya rata-ratakan setiap 33 tahun dia perang. Ada siklusnya. Ada ya. Ada siklus. Uh, jadi kalau diperhatikan tarik rata nih, dia tiap 33 tahun perang, itulah kenapa dia kemudian menjadi negara yang sangat mengedepankan teknologi, ilmu pengetahuan. Nah, jadi dia itu sangat advance. Jadi ketika Rusia di, dikucilkan, disudutkan, dan semua konsep internasional itu dibantai oleh Amerika. Contoh, diplomatnya tidak diajak ngomong. Diplomatnya dikucilkan, tidak diajak bicara, tidak diundang. Kalaupun diundang, apa ya, aduh udah sangat, mohon maaf ya Prof ya, dunia diplomat itu kan harusnya dunia yang lebih manusiawi gitu. Contoh nih, misalnya penanaman bunga, oleh Indonesia diadakan penanaman bunga semua dubes, itu bisa tiba-tiba bendera Rusia hilang, bunganya hilang. Kan kebangetan ya Prof ya, bukan diambil sama siapa-siapa, oleh musuh Rusia yang ada di sini, which is dubes Ukraina lah kayaknya. Karena paling dia juga kepanikan kepada bendera Rusia kok hilang gitu. Uh, belum lagi saya kan itu bergaul. kejadian. Kejadian, bro. Uh, saya itu kan bergaul kan kemana-mana jadi saya salah satu dunia saya itu adalah uh, dunia diplomat dan saya berteman dengan semua diplomat diplomat NATO lah diplomat Amerika diplomat Inggris you name it begitu saya membela Rusia saya kan membela Rusia di kira-kira hari ketiga Rusia berperang saya melawan Dinopati Jalal Dinopati Jalal tuh ambasador Dinopati Jalal yakin betul pertama Putin mau sakit mau mati kedua Rusia ah eh, seminggu juga selesai oleh NATO gitu oh saya bilang enggak ini beda ini negara yang sudah yakin pertama gini presidennya sudah selesai dengan dirinya jadi buat dia tuh kepentingan nasional dia paling penting tadi ya Rusia tuh selalu diserang selalu disudutkan lalu sekarang tiba-tiba mendapat satu sanksi yang bentuknya nggak nggak main-main ada lima ribuan sanksi jadi dalam satu sanksi besar tapi ada lima ribu elemen sampaikan tanaman disanksi anjing disanksi kucing disanksi Bayangkan dong, ada perang udah kayak begini nggak pernah ada kejadian. Jadi tiba-tiba yang apa kucing kok bisa bilang anjing di di, di Fransi? Contohnya apa? Jadi gini, di mereka tuh kan ada uh, kompetisi Eropa pohon oak, Ok terbaik, yeah. labu terbaik, apa terbaik? Ada kompetisi kucing terbaik. <laughs> nah, gara-gara perang, yeah. itu kompetisi itu mereka nggak boleh ikut. Mm. Di kita gara-gara YouTube -gara aja ramai setengah mati, YouTube 17. Eh, di sana semuanya dikesangsi, coba bayangin dong. Nah. Jadi saya bilang ini ada perang apa ya? Kok kayak gini banget? Nah terus <tuh> buat saya apapun yang terjadi dimanapun itu harus jadi pembelajaran buat kita kan? Jadi dari awal saya bilang pada saat wawancara-wawancara saya bilang pertama Rusia itu tidak mudah dikalahkan. Dia sudah siap. Karena dia sudah Presiden Putin itu sudah warning kepada NATO dari 2008. Jangan maju terus. Apa dong? Dia dia udah nggak punya pakta pertahanan Eropa Timur. Ya kan? Pakta Warsawa itu udah nggak ada lah kenapa Pak NATO ini maju terus ke dia gitu? Ada apa? Ada apa? Nah, dan dia clear ngomong, jangan sentuh Ukraina. Karena itu my, my, last, apa sih, frontier lah gitu. Terjadilah kita ketemu presiden ajaib ini kan, yang merasa kalau dia bergabung sama EU, si Mr. Zong ini, saya nyebutnya Mr. Zong. Zelensky itu Mr. Zong. <laughs> si, dia merasa kalau dia boleh gabung sama EU, EU dia juga harus bergabung dengan NATO dan mulailah dia membeli kalimat-kalimat barat yang seolah-olah dia terancam itu hak dia bla 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 oke dia boleh merasa terancam terhadap apa terus Rusia nggak ekspansi nah disitulah dari awal saya bilang pertama perang ini nggak akan berakhir cepat jadi harapan Pak Dino Pak Jalal bahwa Putin akan sakit mati atau diracun atau ditembak atau apapun tidak terjadi kedua Rusia akan lalu lantak tidak Rusia malah semakin kuat karena gini banyak hal kita tuh ngeliat perang tuh seolah-olah yang di permukaan. Padahal Eropa itu sudah dihitung oleh Presiden Putin. Ini mau tahan berapa lama dia nggak punya energi dari Rusia. Yang apa Nordstrom di, di, di apa di, di apa sih dijahatin lah kalau kita bisa bilang ya. Yang mati kan juga Eropa sendiri. Karena kalau kita lihat cabang uh, cabang dari Nordstrom itu kan ke Jerman. Jerman ke negara-negara lain Eropa. Gitu. Berapa lama sih orang tahan musim dingin gitu? Jadi akhirnya ternyata di bawah tangannya terjadi transaksi itu. Apakah langsung ke Rusia, apakah lewat Cina, apakah lewat India. Kan Cina pinter langsung. Oh udah lewat kita aja. Jadi saya melihat negara ini akan survive panjang. Apalagi kalau kita lihat dari faktor teknologi. Mereka kan sangat advance. Yeah, 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 yeah. Iya, gitu. iya. Jadi nggak mudah. Nah inilah pembelajaran buat kita. Karena sekarang kalau kita lihat Pak Indonesia ini. Kita ini kan sebenarnya surrounded by NATO country. Di Indonesia itu di, di sekitar Indonesia itu ada ada Five Power Defense Arrangement. Semua negara bekas Commonwealth itu menjadi bagian dari fakta itu. Iya. Yeah. Hukumnya sama dengan NATO, satu diserang semua bergerak. Iya. Nah. Yeah. <laughs> Lalu tiba-tiba 2008 muncul eh 2018 ya. Muncul uh, sorry, sorry 2008 benar. Uh, the, the Quad. The Quad itu muncul. Konsep pertahanan Jepang, Amerika, India dan Australia. Pada saat persiapan The Quad, saya pernah bicara di Delhi Dialog 3 di di apa di New Delhi. Waktu itu dihadiri para perdana menteri dan juga para menteri pertahanan. Waktu itu yang diutus tuh saya dan dari Kompas. Pak uh, siapa? Almarhum mantan dubes di Australia. Aduh, lupa kok jadi lupa namanya. Nah, pokoknya beliau lah. Beliau sangat sangat uh, mereka beliau di Jakarta Post. Nah. Jadi waktu itu saya bilang, "Loh kok begini ya?" Saya langsung uh, angkat jari, saya bilang, "Oh, kamu ini lagi bicara soal the quad yang dipertahankan adalah keamanan Jepang dan lain-lain tapi yang anda singgung tuh alki kita si line of communication kita which is Malaka, Makassar dan lain-lain loh harusnya kan kamu ngajak kita dong jadi kuadi musuhnya hmm. betul nggak kan logiknya gitu dong hmm, tapi... terus jawaban dari Admiral Jepang waktu itu oh dia yang ngajak jawab akhirnya oh nggak bisa negara kamu nggak bisa gabung dengan kita kenapa saya bilang your navy is not capable enough Apa? Your navy yeah. is not capable enough. What? Yes. Wih. Wah, saya tuh singgung banget lah. Kamu, Ngamuk. ngamuk. <laughs> oh, kalau gitu caranya lo lihat ya, gue mau bikin seperti apa Indonesia itu. Nah, makanya saya tuh keluarkan buku tentang defending Indonesia atau pembangunan pertahanan postur TNI ideal. Base karena saya marah kita itu cuma bangga posisi kita nexus di Indo Pasifik, tapi kenapa pertahanan kita tidak mampu untuk muncul di kawasan gitu? Nah, nggak lama disusul lagi AUKUS yang Australia dengan UK dengan 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 apa uh, apa Amerika itu kan membuat kita sebenarnya makin terpojok. Kalau tambah lagi mau kesini lagi uh, kemarin Papua New Guinea saat kunjungannya Blinken uh, uh, dia tidak tataan fakta tapi dia memberikan hak kepada Kepresidenan Amerika untuk bergerak kemana saja, di mana saja, kapan saja sepanjang land New Guinea artinya kan itu berbatasan langsung dengan Papua. Jadi di kawasan ini kita nggak sedang baik-baik saja. Dan saya merasa uh, apa ya yang diributkan laut Cina Selatan, Taiwan, itu mungkin pengalihan. Oh malah itu pengalihan. Bisa itu saja bukan itu pengalihan. Bisa saja akan masuk duluan malah Papua yang akan di di dijadi diukrainisasikan iya, saya bilangnya iya, begitu. Iya. Nah disitulah. Kemudian saya lebih aktif bicara-bicara-bicara. Mungkin radar-radarnya Rusia itu memperhatikan kalau anak beda sendiri ya dari awal kan gitu. Tiba-tiba saya ditelepon oleh dubes Rusia, Ibu Iya Lutmila. Uh, tolong datang ke uh, apa ke kantor ada yang penting saya ingin sampaikan gitu. Jadi saya datang, aduh ada apa nih? Saya bilang, saya salah ngomong apa? <laughs> gue dipanggil nih sama FSB nih. FSB itu yeah, kayak GB sekarang lah. iya yeah, 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 Akhirnya gue yeah. bikin salah nih gitu. Enggak beneran Prof. Jadi di, di apa, apa, apa saya itu cuma mikir itu 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 gitu. Enggak sama nyetir sendiri saya selalu nyetir sendiri. Itu kayaknya. Ternyata sampai sana beliau sudah nunggu di ruangannya dengan wadubes dan lain-lain dan Adhan kasih uh, apa map putih gitu dengan logo Rusia. Selamat Bukoni, you are invited to Valdai. Hmm? Valdai itu apa? Saya nggak <laughs> pernah dengar sama ini, apa itu Valdai. Ternyata Valdai Club itu adalah think tank gabungan akademisi dari seluruh dunia termasuk dari Amerika, dari Inggris, termasuk Jeffrey Jeffriesah di situ, siapapun lah sebut uh, big names menjadi uh, advisor to the president of Russia Jadi itu termasuk orang mata. Rusia, eh Amerika, Amerika. Iya, orang Amerika. Nah, jadi saya kaget loh, kok saya gitu, ya nggak tahu, Radar Rusia melihat kamu, jadi kamu yang diundang gitu. Datanglah saya ke Valda itu. Nah, uh, di mana? Di Moskow. Di mana? di Mosko? uh, di Moskow kan banyak. oh banyak. kami itu ada di resort saya nggak boleh re review nama karena itu salah satu tempat yang di, di... Nah, jadi betul beberapa Tepat tempat betul itu kita nggak bisa review maka anda sengaja nggak ngomong kan nggak nggak boleh ya. <gallan> jadi pertemuan <gallan> Saranya, di sampai pertemuannya aja nggak boleh tahu gitu ya boleh nggak saya cerita lebih lebih ajaib lagi jadi waktu mengarah ke tempat pertemuan itu ini kan kita di kayak di karantina di resort resort punya istana punya punya punya, punya kepresidenan ya lalu saya itu kan datang pakai mobil dubes karena sebab Pak Dubes Tavares merasa saya utusan negara kan untuk untuk menyuarakan suara negara sehingga saya difasilitasi oleh kedutaan besar bayangkan mobil CD itu tetap di stop di depan mesti ditanya CD nya bener nggak semua kan nggak pernah kita di mana-mana mobil CD itu lolos aja kan begitu ketat penjagaan untuk ketemu presiden lalu pada saat kita di atas kebetulan saya dapat lantai tiga jadi resource saya itu di atas jadi setiap hari kan, saya tuh orangnya harus ada fresh air, mau musim salju, musim apa, saya harus perlu fresh air, kan. Saya lihat kok tentara makin lama makin rapat, ya, gitu. Setiap saya, saya, tapi setiap saya turun lagi rapat, saya tanya, kapan Presiden datang? Gak tahu. <laughs> Bener! Di kita mah udah bingung kali, kan, pas Pampres datang ini gak ada, semua kayak hening-hening aja, gitu. Nah, tapi satu hari, begitu saya buka... Jadi uh. anda waktu itu juga ragu-ragu ini beneran gak ini? Kan? Iya ketemu nggak gitu. Nah ya. Dan waktu itu kan masih era covid. Jadi kita tiap hari oh, mesti iya. disuntik di, di apa hidung tuh dia. Oh pokoknya penyiksaan deh. Ada horor banget. Jadi kalau udah mau makan pagi duh, males banget yang mesti digituin. Nah, jadi berharap presiden cepet datang deh gitu I kan. Iya, iya iya. So satu hari saya buka jendela gitu. kan. itu lagi musim salju kan. Wih tentara udah setiap setengah meter. Udah jadi kayak benteng hidup. Wah ini presiden nih. Ya, udah. Saya pikir pakai baju apa yang paling keren, oh biru lah, warna valde warna kan biru, saya pakai baju biru. Soalnya nanti saya mesti cerita warna biru ini, tiba-tiba diklaim oleh satu partai, oh bukodin terima kasih sudah pakai baju warna biru, ini nyebelin banget kan <laughs> maksudnya, gitu kan. Nah, <laughs> Udah, anyway. Ini sekarang biru. Apanya? bajunya Biru muda. Iya. Nah, yang nggak ada warna-warna, biru muda. Sekarang saya cari warna aman, ya. yang warna-warna tidak ada. Atau kalau besok saya pakai warna pelangi biar dikira LGBT. <laughs> <laughs> anyway. Nah pada saat itu juga ternyata kan Pak Andi Wijayanto Gubernur Lemhanas diminta juga rupanya last minute last minute untuk bicara tentang kawasan gitu jadi saya ketemu Pak Gubernur Hanas ya itu baru di situ oh ada juga Mas Andi gitu oke okay lah pada saat mau pembicaraan dengan Putin itu saya kan tahu saya anak baru di Valdai siapa sih saya ini ada Jeffrey Sah ada ini ada itu semualah you name it lah tokoh-tokoh pemikir dunia itu eh, saya duduk di belakang aja lah kalau Mas Adi otomatis di depan karena beliau gubernur Lemhanas, dia kan mewakili negara betul resmi kan lembaga negara. Lagi saya duduk di depan langsung disamperin sama petugasnya. Noh, duduk kamu di depan. Uh, jadi saya jajarannya perdana menteri segala macam itu. Thanks God saya sebelah sama Mas Andi. Nah sebelum kita berangkat ke temu Putin, tiga bulan sebelumnya kita harus submit pertanyaan. Lu mau nanya apa? Tiga bulan. Pertama. Ya, Padahal Dan kita diundang. Padahal kita diundang. Tapi harus bikin pertanyaan. Pertanyaan harus dikirim duluan. Hmm. Waktu itu seujurnya saya, kenapa ya mesti kirim pertanyaan gitu kan? Wah, dia mau cari jawabannya apa gitu kan? Jahat hmm. banget namanya. Ternyata bukan begitu, Bro. Maksud dia itu, semua pertanyaan itu disortir, yang mirip-mirip digrupkan Betul. gitu. Dan untuk mewakili 150 uh, akademis yang hadir untuk dipilih presiden bicara itu kan harus pertanyaan bagus. Nah, saya kirim tiga pertanyaan dan canggihnya ya canggihnya apa intelijen asing di Indonesia itu menjelang saya berangkat itu saya di, saya saya akan sebut kedudukannya lah saya ditelepon oleh sebuah kedutaan besar negara besar nih kamu mau ke Putin ya kamu dikirim pertanyaan kan kamu nanya apa nanti kamu kalau jawab jawabannya lapor kita ya oh, keren tuh keren nggak jadi diplomat itu fungsinya begitu harus harus aktif gitu jadi saya cuma cerita aja nah, kok tahu banget kenapa gue mesti lapor negara lu Gue bukan orang negara lu gitu ya eh? kira-kira gitu ya da nah anyway balik lagi ke Valdai, waktu orang pertama nanya dua nanya, tiga nanya, saya bilang sama Sandi aduh kayaknya kita nggak akan dipilih deh pertanyaannya udah 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 malas aja nih dan presiden tuh udah bicara tiga jam sebelum kita bertanya keren dia paparan tentang geopolitik tentang situasi Eropa Timur tentang situasi Rusia Asia Pasifik dan lain-lain dia menguasai sangat tidak minum satu teguk pun tiga jam bicara tanpa teks tanpa pidato-pidato nggak -pidato, ada Nah, jadi saya upacara-upacara gitu nggak ada, nggak ada dari dulu nggak ada, langsung aja tutupan teng apa nih gitu kan. Nah, pasti saya pasti saya ngomong gini sama Sandi, Mas, Mas, ini kayaknya kita nggak pilih pertanyaan udahlah, ya, udahlah udah mau gue lapar nih, udah udah ngobrol begitu. Tiba-tiba ya Indonesia, gitu kan? Uh, saya kaget kan? Ayo Mas Andi aku dorong, enggak katanya, saya ditunjuk. Saya kan kaget kok. Dan presiden itu sedekat ini, itu presiden Putin. Ini saya di sini kan saya paling depan. Jadi pas dia natap gini kan, waduh, saya mau kalau pingsan matanya bagus banget lain ya orang mata leader ya ya lainnya langsung <laughs> ini nah langsung gitu posisi badannya langsung begini oh, buyar saya prof apa pertanyaan gue oke inget satu karena bu, Men bu menlu pesen tuh bu Konyi, ingat ini ingetin ya Di oh, bu menlu meresui ada berangkat oh saya pamit saya pamit baik-baik saya pamit semua pada panglima pada bu menlu karena kan bagaimanapun panglima pun... yang panglima tni yang kapan pak yudo dong oh ya ya saya pamit saya makan kepala daya gini-gini harus tahu dong gitu nah tapi bu menlu tuh khusus makan siang dan bilang bu ini kita posisinya non blok gini gini hati hati gini gini oke okay, siap bu gitu saya cuma pesan satu ya G20 harus sukses waktu itu kan menjalan G20 nah, harus hadir ya gitu oke okay. nah, jadi saya ingat tuh G20 jadi saya bilang e, presiden anda diharapkan sekali datang ke G20 pertanyaan kedua saya ingat dia ini kan di dewan keamanan apa dong dibuat Rusia sebagai dewan keamanan kan dia punya hak veto kenapa sih dia nggak duduk bersama Cina gitu veto lah si apa uh, gunakan hak veto itu untuk klaim dong kenapa Amerika begitu atau kenapa NATO memperlakukan itu jadi saya tanya sama Presiden Putin kenapa kamu nggak gunakan power kamu di di apa di Dewan Keamanan PBB yang ketiga aku lupa <laughs> karena matanya tuh makin lama, aku makin keren banget nih orangnya saya lupa saking buyarnya kan saya udah gugup tuh wah udah langsung saya bilang panik sebenarnya karena panik ya yeah. ya udahlah kamu di Indonesia beken banget saya bilang Orang-orang kita tuh pada ura ura ura. Iya ura ura Jadi gini lah, ntar saya minta foto berdua. Dia langsung ketawa kan, dan itu yang tadinya tegang, itu kan tegang banget tuh. Gimana nggak tegang itu nggak kelihatannya di TV ini sebelah sebelah kiri kita tuh semua penjaga penjaga Kremlin. Jadi rapat sekali gitu. Langsung cair tuh suasananya. Jadi orang pun lebih rileks karena kan dia jawabannya kan, oh kenapa saya nggak nggak mau dengan orang siapa wanita cantik seperti anda. Weh, jadi presiden juga He's a very gentleman lagi tuh Jadi seru Nah yang yang, yang seru lagi adalah uh, Pada saat saya kunjungan kedua Itu tuh saya ulang tahun Itu pertama mm -hmm. okay. Kunjungan kedua tuh saya ulang tahun But Yang kedua itu diundang lagi Kedua ini saya ada rapat apa saya lupa lah Tapi ada Valda juga Valda tentang Ukraina kalau nggak salah okay. Tapi waktu itu saya dalam rangka ulang Saya sedang ulang tahun Dan saya bawa kawan-kawan saya Sahabat saya waktu kan Rusia masih tertutup uh, Saya bawa Agam, Riyadi uh, uh, Interior designer kita supaya lihat bagaimana Rusia itu dan saya bawa peta serang supaya lihat gimana sih gaya-gaya uh, Rusia gitu berpakaian dan lain-lain ceritanya mau saya bawa, -bawa ke istana-istana semuanya punya siapa punya Catherine the Great gitu ketika saya ulang tahun itu terus tiba-tiba itu di kamar saya itu hmm, penuh balon penuh balon dan champagne saya tanya ke bawah siapa yang kirim nggak no name Nah, tapi begitu selesai saya dapat kabar dari wakil dubes uh, Rusia waktu itu dia lagi di Moskow. Uh, kamu ada hadiah dari Presiden Putin. Gitu. Jadi menurut saya dia presiden sangat berperhatian ya. Iya, iya yeah, kan dia, saya dia kan. Jadi uh, saya pikir saya mau terima di Moskow. Hadiah itu. Jadi saya cepat-cepat dari Saint Petersburg geser ke Moskow. Ternyata enggak karena itu hadiah resmi dari Kremlin. Jadi harus diambil di kerutan besar oleh dubes diberikan. Jadi diberikan apa surat kecil lah gitu apa dan foto tangan-tangan oleh beliau gitu perhatiannya demikian cute. <laughs> nah besok ini saya akan berangkat lagi ke Rusia ke Moskow dan akan rapat lagi dengan Presiden Putin di istana yang lain. Yang uh, kita nggak boleh, boleh tahu karena <laughs> memang itu ada ada agreementnya uh, dengan tiga pertanyaan yang kita juga nggak boleh reveal tapi intinya. Uh, saya cuma bocorkan aja sedikit bahwa sekarang Rusia itu akan lebih ke Asia. Itu Anda mau bertanya begitu. Atau... Bukan, menurut saya ya. Rusia ini sekarang dari biting-biting file -biting kecil yang sebelumnya nih akan tennya ke Asia. Kalau kita lihat peta Rusia, sebenarnya kan 73% memang Asia. Iya, betul. Iya kan? Ya. 22% Eropa. Dan makanya menurut saya dari hari pertama NATO itu buruh diri memusuhi Rusia, mengucilkan Rusia itu sama aja membuat Rusia merasa dia lebih Asia daripada iya, iya, Europe iya, 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 ya kan iya. Nah saya rasa uh, disitulah kenapa adalah, kalau diperhatikan beberapa kali terakhir saya selalu bicara Indonesia terus masuk segera dalam BRICS karena BRICS itu adalah kekuatan baru ya bukan saja secara secara finance bukan secara ekonomi tapi secara konektivitas Indonesia membangun ikn uh, dia di alki dua ya di Makassar coba bayangkan sekarang Singapura itu sedang bangun port dia kebesar kedua dan menurut Pak Andi Wijayanto itu semua sudah robotik bayangkan ini sekarang kita ini kan tenya udah sangat Indo Pasifik Singapura membangun port untuk konektivitas sebesar itu dengan robot kita nggak boleh lupa dong IKN ini kan bukan cuma sekedar bangun istana dengan burung Garuda yang bisa dilihat dari langit kan bukan itu intinya peran apa yang Indonesia lakukan menjadi konektivitas dari Indo dan apa Indian Ocean dan Pacific Ocean. Nah itulah mungkin beberapa hal yang akan saya bahas di valday besok gitu. Pak itu ini anda nggak ikut? Ya. Berik saya nggak diundang. Oh. diundang, saya nggak diundang. Saya itu kalau terlibat dalam forum internasional saya lebih di uh, begini. Saya ini pengagum Soekarno dan pengagum Tan Malaka. Jadi saya sesalkan Tan Malaka itu dibunuh. Karena kalau Tan Malaka dibunuh. Dibunuh sudah jelas itu. Pasti. Pasti. Tan Malaka itu menurut saya adalah seorang pemikir yang pikirannya maju jauh ke depan. Bayangkan di era dia dia sudah bilang begini. Semua negara dunia itu harus dibagi rata. Karena anjing sama besar. Bahasa dia itu anjing sama besar, tidak akan saling makan. Tapi anjing satu dibikin besar, yang lain dibikin kecil, pasti anjing besarnya makan yang kecil. Jadi kalau Tan Malaka itu kan membagi dunia sama rata. Jadi kayak ada kluster-kluster klaster aja blocking blocking yang udah rata gitu. Tapi kan sayang dia nggak bisa menerapkan impiannya gitu. Nah, salah satu pemikiran yang diambil. Kenapa anda bisa demikian menghayati ajaran Tan Malaka? Itu kan kan begitu banyak anu pemikir Indonesia. Kenapa kok anda pilih Tan Malaka? Karena dari awal saya lihat dunia itu berjalan nggak fair. Selalu ada kemampuan. Coba kita lihat ya dulu Adi zaman saya tidak ada keadilan di dunia, di dunia. ini. Uh, coba kita lihat dunia ini ya. Waktu zaman abad-abad uh, 14-15 itu langsung Portugal dan Spanyol narik garis lurus. Tet uh, apa uh, apa perjanjian Tordesillas ya, Saragosa Jadi sebelah kiri punya Portugal, sebelah kanan punya Spanyol. Berhenti di Maluku. Coba bayangkan. Makanya Maluku itu kan menjadi konsentrasi kontestasi perebutan dua kerajaan besar ini. Ya kan? Selesai abad itu, lalu dibagi dunia oleh garis horizontal (global south dan global north). Nggak fair kan? Nah, menurut saya sekarang tuh abad Asia Pasifik, kita harus bagi diagonal. Indonesia ini kan luas luas banget, 7.000 kali 2.000 km. Jadi kalau kita silangkan begini diagonal, menurut saya Indonesia Timur, Papua, lalu Indonesia Utara, apa, ujungnya Sulawesi di atasnya Papua itu semua, di atasnya Kalimantan itu harus bloknya ke NATO dan kawan-kawan jadi kalau dalam benak saya itu non-blok era modern itu di daerah sana, Papua dan lain-lain ke atas itu industri pertahanan, apa, alat pertahanan kita harus dari NATO industri pertahanan kita kerjasama dengan NATO jadi kalau mau bikin misalnya kapal selam ya sudah kapal selamnya sama sama Prancis misalnya ya uh, mau bikin pesawat tempur oke okay, sama Rafale itu saya setuju tetapi Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian uh, selatan, jadi berarti kan Selat Malaka sama laut, uh, dulu presiden sekolah berarti laut Jawa ya, <laughs> Samudera Indonesia, <laughs> Samudera India, itu harus dengan Cina, dengan Rusia, dengan Pakistan, dengan semua itu. Pakistan. Iya, karena kan Pakistan itu negara yang sangat advance. Dia sudah bisa bikin dari dia beli dari Cina Jian 20, Jian 10, dia bisa kembangkan sekarang menjadi pesawat VTOL. Jadi pesawat tempur VTOL yang sudah bisa apa? begitu dan uh, fight, uh, dan stealth. Coba. Nah, <laughs> uh, Pakistan itu hubungan dengan Cina bagaimana? Baik, Bagus makanya ya. sangat ya, ya sangat dibantu kan. Kalau India kan enggak kan. Nah, tapi sekarang India udah main dua kaki juga dia udah main oh, pikir Oh ya? kan, iya India juga keren nih perdana menteri yang baru nih, ya saya pikir dia dia justru non blok. Nah, disitulah menurut saya Indonesia harus ambil momentum karena karena nggak bisa nggak kita udah harus punya sikap. Indonesia ini kalau saya bilang nggak boleh lagi terombang ambing. Uh, aduh nanti kalau kita begini-begini Amerika gimana? Kok kayaknya ada masih apa ya? Kalau bahasa Belanda itu minder wardah ya, nggak hmm, ada kepedean untuk bilang ini yang kita mau gitu. Contoh. Uh, kita nggak boleh beli Sukhoi karena kita kena perjanjian apa, uh, apa, katsa ya, kena-kena apa bahwa tidak boleh negara-negara lain uh, membeli dari Rusia misalnya. Terus kita nurut nggak jadi beli Sukhoi. India juga dilakukan yang sama tapi dia bilang, ini kepentingan nasional gua, gua mau beli gimana? Kok kita nggak ada yang ngomong gitu? Gitu. Duit-duit gua ya. Nah duit, -duit gua. Terserah gua yang mau gua pertahankan juga uh, wilayah gua gitu nah kita mesti kayaknya punya kalau kita punya sikap kayaknya orang lebih respect kalau oh, menurut saya nah itu yang saya bilang berapa kali saya kecewa misalnya meja non blok kita itu sudah tidak terlalu aktif ya e, moga moga sekarang akan terus diaktifkan kalau perlu punya badan sendirilah yang ngurusin itu di dalam Kementerian Pertahanan eh Kementerian Luar Negeri maaf Kementerian Luar Negeri lalu Indonesia sendiri mungkin sudah harus bergeser e, kita ini mau punya ibu kota namanya ibu kota negara yang eh Nusantara berapa tahun depan mesti selesai Katanya kita negara maritim. Kan aneh kan tiba-tiba ibu kota negara itu lambangnya pohon. Pak Jaya mesti perhatikan itu. Ibu kota negara, sebuah negara maritim yang kata Pak Jokowi poros maritim dunia, kenapa lambangnya pohon? Kita ini suka ngapa belajar dari pengalaman atau dari nenek moyang kita. Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa, itu tadinya kerajaan di atas gunung. Jadi Sultan Hasanuddin itu lambang-lambang benderanya tuh burung... Kemudian e, bisnis e, kerajaannya itu adalah tan, apa, sawah, perkebunan, bunga bungaan dan lain-lain. Tapi satu hari Sultan Hasanuddin melihat, kenapa ya? Yang kaya raya bawa-bawa kapal itu dari mana? Oh mereka dari Portugal, oh mereka dari Spanyol, oh mereka kaya karena mereka mengembangkan perdagangan maritim, kekuatan kapal. Lalu dia putuskan, saya mau pindahkan kerajaan saya ke pesisir. Ini ya. Ketika Sultan Hasanuddin bilang dia pindah ke pesisir, dia tidak kenal apa namanya Syah Bandar. Dia tidak kenal namanya diplomat yang bisa berapa bahasa. Dia nggak kenal kapal, Orang dia di atas gunung nggak ada kapal, kan? Apalagi industri kapal. <coughs> Tapi itu dibuat karena itu tadi, konsekuen kepada pemilihan sebuah sistem bernegara yang tadinya sangat uh, agriculture menjadi maritime. Nah, ini pembangunan IKN, menurut saya harus kita arahkan ke sana, dan tidak ada sebuah negara maritim atau archipelagic seperti kita itu bisa kuat dan besar tanpa kekuatan laut yang besar. Kenapa itu saya belain azaitun? Sekarang kita masuk ke azaitun ya, karena semua orang heran. Bu ketika semua orang anti azaitun, kenapa anda malah bela azaitun? Buat saya, saya nggak peduli urusan dia dapat uang dari mana itu bukan urusan saya. Kita punya PPATK, punya Kementerian Keuangan, punya BI. Mau dia punya 10 akun, mau punya 100 akun, mau saya itu bukan urusan saya. Betul kan? Dan kau pun memang dia punya 300 akun yang bodoh siapa? Negara dong. Kok bisa ada orang satu orang punya 300 akun? Sistem kita doang yang salah, bukan orang yang buka akun. Mm -hmm. Jadi kalau saya pikir orang kira kadang-kadang suka balik-balik -balik mikir gitu. Mm -hmm. nah, udah saya mau bikin beda sekarang buat saya. Saya lihat nih orang mau bikin kapal segini gede ya. Kapal Nabi Nuh itu segede apa? Saya cari di Quran nggak ketemu. Tapi begitu saya buka Bible ketemu. Kalau dihitungan saya itu kira-kira uh, 365 meter. Kalau diomongin kan kayaknya kecil ya. 360 meter itu segede apa sih? Segede tanker, segede kapal induk Amerika Serikat. Kalau Pak Jaya main-main ke PT Pal, PT Pal nggak pernah pengen bikin kapal segede gitu. Dan masalah dengan Al dia bukan cuma pengen, dia doing it gitu. Saya kan langsung ke sana karena saya menghadap ke Kasal. Waktu itu saya menghadap ke Kasal dan menghadap Panglima Yudo. Saya bilang begini, sampai ada apa sama Al Zaitun itu galangan gede banget loh di pinggir laut. Iya kalau jatuh ke tangan yang benar, namanya orang ada organisasi keos kan bisa terjadi macam-macam. Lah kalau salah, oh nggak bisa nih, ini mesti dibawa angkatan laut. Makanya saya menghadap Kasa langsung ke Pak Ali, kemudian Pak Ali mengarahkan saya menghadap ke Panglima TNI di kediaman, karena kan waktu itu saya sudah mepet berangkat ya. Saya bilang Panglima, saya izin, saya mau ke itu. Lah itu kenapa saya datang di Labi dan Lanal, Cirebon. Karena memang itu wilayah dia gitu. Yang buat saya penting adalah begini ketika saya bertemu Syekh Panji Gumilang. Syekh, ngapain saya bikin ini? Ya kan, Bukonya kita negara maritim Saya mewujudkan poros maritim dunia Pak Jokowi Karena saya bukan orang militer yang saya bikin trade dong Kapal saya itu kapal dagang Dagang ikan Nah kenapa saya bikin kapal saya Paling kecil 70 meter itu segede frigat Jadi kapal dia terkerjanya itu segede frigat Gak ada dia ngomong kapal kecil kapalnya gede Itu karena saya mau kita ke laut Yang didatangin Cina, Cina datang, Datangin Cina, datangin Afrika Dan semua yang ada Semua ada di perairan kita dan saya udah dapat uh, apa lokasi pengambilan ikannya dari KKP. Jadi di Papua sebelah mana, memang laut laut lepas itu mesti punya kapal kapal besar. Nah, yang terakhir yang dia mau bikin yang pakai nama saya itu, dan itu pun juga jadi masalah. Orang bilang bukorni belain bedain Alza itu karena nama kapal itu ngawur banget ya. Eh. Itu duit duit dia, kapal kapal dia, mau dinamai seperti terserah dong. <laughs> saya juga nolak nggak mau dia bilang terserah saya kalau saya mau namain kapalnya bukoni. Ya udah terserah aja saya juga jadi saya ya juga ya, duit duit dia gitu. Kalau uang BUMN boleh aja pada komplain. <laughs> nah, <laughs> jadi saya bilang, oh keren banget ya. Terus dia ciptakan sair. Jadi kalau saya lihatnya orang baca buku, dia baca banyak. Dan dia bilang, bukannya saya pengagum Bung Karno. Dia ngerti ya? Iya, jadi kalau saya malah mengajarkan di dalam pesantren saya itu mazhab Soekarno. Tadi, jadi kalau negara itu belum siap, jangan mengeksploitasi kecuali kita mampu mengeksploitasi sendiri. Apa sih, ya apa, kekayaan alam kita, termasuk laut. Gitu. Itulah saya malas jadi beda sendiri. Tapi itu karena berbeda sendiri itulah saya boleh minum ya. Iya iya iya. Uh, karena beda sendiri itu kemudian Pak Hendro panggil saya. Apa yang kamu bilang benar katanya? Itu benar banget gitu. Jadi memang zaitun itu malah itu yang saya bilang kalau semua pesantren, semua gereja, semua apa tempat-tempat uh, kepercayaan punya keyakinan membangun kapal. Indonesia negara maritimnya cepat banget. Oh, Waduh kita I jadi Rusia. Ya. Peter the Great, Catherine the Great. Catherine juga kan? Iya. Yeah. Uh. Jadi ternyata Anda ini mulai dari Bung Karno, connect ke Tan Malaka, connect ke Putin, <laughs> ke Putin. dan connect ke Al Zaitun. <laughs> ya karena saya ngomong gini, saya tuh sering dengan bukan ngomong loh katanya. Bener juga ya katanya, kita tuh negara maritim, kenapa enggak gitu. Oh dia malah baru sadar. Dia sadar lama karena dia suka nulis sejati, tapi yang dia bilang adalah eh uh, benar kalau memang kan kekuatan 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 membangun kekuatan negara itu hanya hanya, hanya lima elemen kalau kalau umumnya apa dia ekonominya militernya critical massnya kemudian strategi dan kehendak negara itu seperti apa tapi ketika kita negara belajar berdemokrasi yang tiga di belakang itu gugur jadi hanya dua elemennya ekonomi dan militer dan itu berhubungan kalau kita mau gede dulu militernya lihat Cina Cina itu militernya dibangun dengan susah payah, mereka makan sehari sekali dulu, tapi berapa juta. Ya. Begitu militernya kuat, disegani, ekonominya jadi kebangun kan? Iya, iya, iya. Iya ya, kan? Ya. Nah, Indonesia ini saya bingung. Ekonomi, 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 militernya kok malah ngusuk aja, nggak ngapa-ngapain. Iya kan? Saya sampai bilang Panglima TNI, Panglima, saya, kalau saya ditanya nih, saya udah namanya jangan lagi tentara nasional. Tentara nasional itu jago kandang. Sekarang siapa sih mau Indonesia mau di attack fisik nggak mungkin. Perang modern sekarang tuh nggak mungkin mengatasi dengan model begitu. Nah, dan satu itu. Kedua, kita harus menghampir lawan ketika lawan itu berpikir untuk menghajar kita. Artinya, memang harus otot looking. Jadi namanya nggak boleh lagi tentara nasional, tapi tentara angkatan perang hmm. per Republik Indonesia. Termasuk cybernya. Termasuk cybernya bisa attack hmm. kemana-mana. Oke. Okay. Gitu. Tapi oke, okay. saya tadi sangat terkesan karena saya kemudian saya begini, uh, saya pernah waktu Ukraina, saya tidak punya kemampuan menganalisa geopolitik. Tapi aku baca tulisan bagus-bagus. Tapi itu semua mengkocok lah. <tuk> 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 Begini, saya cuma waktu Putin menyerang Ukraina, saya cuma kasihan. Kasihan Ukrainanya. Putin nggak menyerang. Putin melakukan apa yang disebut operasi militer khusus. Daya ini anu saya dulu, iya, ini ini. Ya. Oke, saya Pengertian saya, saya kan pengertian saya kan saya kan tidak anu ngerti Sekali itu teori-teori itu -teori ndak ngerti. <laughs> nah, saya sampai tulis surat ke Putin. Iya betul. Oh. Tapi dalam, sayangnya enggak dalam bahasa Rusia, dalam bahasa Indonesia. Oh, enggak apa-apa deh kan translate anything. <laughs> betul, akhirnya saya itu surat itu saya kirim ke Ludmila. Iya. Yeah. Nah, oleh mungkin dibaca kemudian diterjemahkan tapi dia marah sama saya dia bilang oh. jangan pan saya itu pan saya salah anu yang salah itu bukan Putin loh saya bukan bilang Putin salah saya mohon belas kasihan saya jadi saya nggak bicara politik atau apa tapi menurut saya Rusia ini terlalu kuat terlalu besar dibanding dengan Ukraina nah itu kan sudah keliru juga karena siapa belakang Ukraina kan bukan Ukraina kan enggak sendiri. sendiri. Nah, di situ makanya saya tertarik sekali kepada apa ajaran Anda yang mencerahkan. Oh, ya benar juga ya. Saya waktu itu Ludmila pantas menegur saya karena saya keliru menduga bahwa Ukraina itu lemah. Enggak. Ya. Dan kalau memang kita konsekuen nah. mewujudkan perdamaian di atas muka nah, bumi, itu, ya. kenapa nggak ada yang bikin marah sama Presiden Bush Kenapa sekarang uh, gini ya? Yang buat saya malas kayak itu uh, reserve nya Rusia yang di dolar itu itu di freeze di Inggris di freeze di Amerika jelas di freeze di manapun juga orang-orang kaya Rusia yang tersebar di mana-mana hartanya juga di freeze tanpa pengadilan apapun. Sekarang saya balik pernah nggak ke kita freeze Elon Musk atau hartanya uh, siapa? You name it lah orang-orang kaya Amerika Serikat ketika bus dengan membabi buta menyerang Afghanistan. Afghanistan. Irak dan lain-lain. Vietnam, Korea. Gak ada kan? Gak ada. Dan gak ada juga yang Sembilan. bilang itu, itu itu itu, korbannya begini gak ada. Nah, sementara waktu Rusia kami freeze karena kami harus membangun lagi Ukraina. Jadi menurut saya ini negara udah nggak bener nih, dunia itu udah nggak bener. Jadi saya kagum sekali sama Putin karena dia stand out, apalagi dia bergabung dengan Xi Jinping. Apalagi sekarang dengan North Korea, wah udah keren deh. Ini udah super keren kalau saya bilang. Anda Jadi, juga merasa Korea Utara itu kena framing juga? Uh, kalau kena framing enggaknya, saya terus terang nggak terlalu pay attention ke North Korea. Tapi yang saya lagi bahas adalah begini. Apakah Barat itu sebegitu hilang akal? Tidak bisa berpikir tadi, Rusia itu secara geopolitik. Dia itu adalah Asia sebenarnya. Jadi once lu corner dia, dan dia merasa tidak bagian dari Eropa. Ya kan? Dengan kejadian Ukraina uh, War. Ya dia pasti akan tentu Asia. Nah, Asia itu apakah mereka lupa bahwa ada seorang pemimpin besar, negara besar, namanya Cina dengan pemimpin namanya Xi Jinping. Ini pemimpin-pemimpin yang bukan pemimpin kaleng-kaleng, mereka itu pemimpin yang menurut saya sudah selesai dengan dirinya. Ya, ya, Jadi ya. mereka udah nggak perlu lah ya, tampil-tampil, eksis-eksis udah nggak perlu. Ya, mereka ya. cuma bilang Dan negaranya kita perlu terpilih kembali. Nggak perlu. perlu. Ya, buat ya. dia yang penting adalah kepentingan nasional dia tercapai atau nggak. Ya, ya. Nah, otomatislah, apa sih uh, musuhnya musuh kita yang sahabat kita dong jadinya Putin melihatnya begitu dong uh. lah Cina sedang dibapak belurkan soal 5G soal teknologi kan ya udah Putin pasti mendekat ke situ nah sekarang otomatis negara-negara yang contoh Afrika wah uh, Saint Petersburg meeting tentang uh, Rusia Afrika Summit itu menurut saya harusnya memukul malu wajah kita Indonesia itu adalah penelopor, salah satu pelopor dari Asia Afrika. Asia Afrika. Bung Karno, dengan segala hormat, baru saja mendapat penghormatan dari UNESCO, Memory of the World, pidato beliau to build the world anew. Yeah. Indonesia kok menang aja gitu loh. Harusnya kan itu aktif kan dong, Asia Afrika lagi gitu. Ya kan? Ini hmm. kan enggak. Nah, apa yang saya kaget sekali sama Presiden Putin ya, Maka saya bilang dia tuh baca banget Soekarno, banyak pasti karena strateginya. Coba dia undang negara Afrika, salah satunya Bukina Faso, presidennya masih 34 tahun, very young, tapi pidato yang singkat tuh cuma ngomong, pidato yang hanya sampai 7 menit, cuma bilang begini, saya hanya bertanya-tanya, kenapa negara saya yang kaya selalu membuat pemimpin saya harus mengemis-ngemis? Itu kan pertanyaan seorang prajurit <coughs> muda yang sudah suffer melihat negara seperti itu. Lalu apa Putin jawabnya? Oke, okay, kamu perlu apa? Perlu grain, gandum. Saya drop gratis. Perlu apa lagi? Membangun, menghapuskan hutang-hutang negara Afrika supaya lepas dari hutang, jeratan hutang. Kan mereka selalu dikondisikan barat adalah berhutang, berhutang, berhutang gitu kan. Saya bayar hutang lo. Coba Presiden Putin. Yang ketiga kamu perlu apa? Senjata? Saya persenjatai. Makanya saya bilang Indonesia ini jangan anteng-anteng, anteng. kita akan makin ketinggalan dong. Semua yang dibangun oleh founding fathers kita tadi mampu um, apa, menggebrak dunia dengan, dengan konsep non-alignment itu. Kemudian yang kedua memperkuat Asia Afrika. Ini kan bisa tersalip kok kayak gini caranya. Gitu. Jadi saya pikir itu kita harus revisit. Jadi saya kemarin baru bicara di Rusia uh, di apa pertemuan dengan Minister of Defense saya sampaikan bahwa uh, harusnya sekarang adalah uh, Rusia, China plus Asia Afrika. Rusia, China dan Asia Afrika untuk balancing the world. Padahal Asia Afrika ini dulu Indonesia ya. Indonesia. Mesinnya Rusia. Asia Afrika plus ya. <laughs> ya itu kita kok kebanyakan wait and see-nya. Ya, saya berharap di 2024 ini kita punya presiden yang tidak terlalu wait and see lah. Tapi menggunakan posisi Indonesia seperti Sultan Hasanuddin tadi. Oh ini wilayah saya kayaknya seperti ini, strategis seperti ini. Saya mau se akan bikin. Jadi Anda tidak tadi perkataan Anda tidak mau Uh, presiden yang wait and see, tapi presiden yang see, uh, not only seeing doing juga. Jadi wait yeah. and see-nya tuh dan gini, kan? Banyaknya kita gini nunggu nanti Amerika gimana ya? Uh, ini gimana? Kayaknya uh, lebih ke kaya, ini enggak. Indonesia maunya apa sih? Gitu, sungkan, sungkan. Uh, sungkan. Kayak ya. tadi, Portugal plus Spanyol enak aja bagi dunia secara vertikal, Amerika bagi dunia secara horizontal, kita bagi diagonal dong. Indonesia, Anda itu super maaf kali Bakri BAKRI, BAKRI itu. Maaf, adunya uh, Padang. Bukan. Bakri saya bukan Bang Ical. Bang Ical sama saya manggil kakak, saya juga manggil abang, tapi kita bukan ada hubungan bersaudara. Eh uh, Bakri saya datang dari Gorontalo. Oh, Manado. Ya. Ada. Enggak, Gorontalo beda sama Manado. <laughs> <laughs> Gorontalo, tapi kalau Tapi yang di, jelas Anda bukan orang Jawa. Ada Jawa yang seperempat. Jadi uh, makanya saya itu menurut saya saya orang Indonesia sejati. Oke. Okay. Papi saya itu uh, lahir dari ayah Jawa Ibu e, tidore tapi di Gorontalo besar dari mereka semua jadi ada Gorontalonya itu Nah tapi dari ayah Mami saya e, Mami saya itu i bapaknya Sunda makanya saya pakai masih kalau dari garis pam itu masih keturunan Sumedang kita tuh karena Raden Ojo Ardiwinata kakek saya Kakek saya itu orang penting, kenapa dia itu yang membangun per perikanan darat seluruh Indonesia? Karena dia orangnya Bung Karno. Perikanan darat. Iya, makamnya itu di Sahal Bintana. Tadi saya baru ketemu Pak Ridwan Kamil. Saya cerita sama Pak Ridwan. Pak Ridwan bilang seru banget ya gitu. Jadi itu itu semua orang tahu. Kalau baca buku-buku beliau Raden Ojo Raden Mata itu yang banyak terjemahkan atau bukunya dicetak di Belanda. Karena waktu itu kan jam masih bahasa Belanda. Nah, itu tapi, adalah siapa? My, kan, my, my grandfather from my mom side. Nama e, nenek saya dari pihak mami itu Bugis. Saya Indonesia asli. Ada Sundanya, ada Jawanya, ada Bugisnya, ada Tidorenya. Tadi Anda bicara Hasanuddin. Hasanuddin itu Kerajaan gue Makassar. Itu lain lagi. Bukan uh, Bugis. Itu mak kalau dari dulu kalau dulu bagian dari Bugis Kerajaan gue kan. Makanya kan. Oh ya, sekarang kan karena, karena kalau daerah, kita bicara teknologi kan teknologi hmm. mariner yang paling hebat ya Bugis ya. Sebenarnya tergantung kita baca buku sejarah apa ya. Ini makanya kita mau seluruskan. Kayak ratu kali nyamat, walau nah, dia... iya nah, uh, iya, iya. <laughs> Lalu -lalu iya, iya, iya Coba ya Indonesia ini sekarang tujuh tahun. Kok begini-begini aja. Ratu kali nyamat itu jadi ratu cuma 30 tahun. Dari Jepara yang sedang kolaps karena uh, Pati Unus kalah dan lain-lain. Tiba-tiba ini perempuan muda ini yang dididik dari bapaknya sejak, sejak gadis untuk mimpin perang melawan Hindu. Jadi dulu tuh saat beliau 17 tahun, dia dikirim bapaknya ke uh, Banten. Kamu atur strategi perang bersama kerajaan Banten hajar tuh Hindu. Bayangin 17 tahun dia udah memimpin armada. Hindu. Hindu karena itu Islam. Islam versus Hindu ini perang agama nih. Oh iya iya nah, iya, iya. Kemudian uh, apa? Dia jadi uh, suaminya terbunuh, dia menjadi ratu. Ketika dia menjadi ratu, dia tahu betul uh, Jepara itu menjadi jadi hub. Makanya dia pegang semua transaksi dari Maluku, apa ini Maluku rempah-rempah itu, jalur rempah, rempah. Ya. dari sini untuk ke Maluku dia kuasai beras, dari bayangkan, dan dia bilang ketika Portugis masuk Malaka, nah itu dia Portugis ya, kan, itu ya. dia harus attack gitu. Nah bayangkan waktu itu Aceh itu, Aceh kan kerajaan besar waktu itu, itu di bawah Ottoman Empire. Sekarang bayangkan dong ada kerajaan Aceh yang besar yang afiliasinya ke Ottoman Empire, Ottoman Empire itu kan dulu segede Amerika aliansi Amerika ya kalau zaman sekarang. Kenapa kok dilalah dia bukan hanya minta tolong ke sana, malah minta tolong ke Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat itu kalau kita baca literaturnya, dia bangun bukan cuma saja kekuatan perang, tetapi juga industri kapal. Jadi ada beberapa dokumen yang nyatakan bahwa Cina pun beli industri beli kapal-kapal itu dari dia. Dan industri kapal yang dia bangun itu dia kerjasama antara Semarang sama Bonek. Bugis tadi pembuatan kapal. Saya, iya. Makanya kan. Finisi kan juga. Ya, jadi artinya kembali ke Azaitun, kan itu kapal kayu. Iya, iya, iya. Saya tanya jadi, sehe Syekh ini bisa bikin kapal gimana ceritanya? Orang saya, Bu. Orang dari pesantren. Semuanya. Jadi saya pengen bikin yang Ibu bilang, Indonesia terus berdikari. Kan Rusia berdikari. Jadi saya buktikan kita bisa ini kayu saya dari Kalimantan. Ini saya dari mana? Ini saya dari yeah, mana? Yeah, yeah. Yang Pen bukan dari Indonesia storage aja, karena storage dia kan minus berapa tuh saat dingin lah. Iya. Yeah. Itu yang Tapi dia kan berdua. Peter the Great kan memang carpenter kan? Carpenter, carpenter. Saya kagum sekali sama Peter the Great, dan saya sebetulnya nulis tentang etnometrika hari ini, ya. etnometrika Rusia. Ya, Rusia ya. ya. Itu okay. Peter the Great akarnya. Siapa? Dia yang lalu kemudian ya sampai sekarang kan yang yang paling perhelman. Iya. sampai dia menolak anu anu penghargaan matematika anu Nobelnya dia tolak ya tolak dia nggak mau gitu terlalu rendah untuk dia wah <laughs> keren. <laughs> tuh kita tuh masih bangsa kayak gitu bangsa yang ada pride gitu <laughs> iya bangsa yang punya pride iya. bukan arogan, tapi pride, pride, pride. itu muri nah. tujuan saya memang muri itu Menangkat mengajak pride kebanggaan iya betul bukan kesombongan betul dan saya ber, berterima kasih sekali itu itu diterus dibuat kalau bisa bikin tadi perombaan muri bikin kapal apa gitu finisi terbesar misalnya atau finisi terpanjang atau apa jadi oh, kalau itu kalau memang ada, ada itu akan bikin kan memang se jadi kapal dia kedua ini yang namanya Ratu Kalinyamat itu 157 meter itu sedang dibuat tiba-tiba di freeze itu uh, uh, apa uh, galangan kapalnya jadi abis yang kedua ini akan ketiga kapal 365 65 meter itu yang namanya anu namanya Koni Koni Rahayu Nurbakri itu si kapal Induk oke <laughs> dan menurut anda gimana kelihatannya ada harapan nggak bahwa akan dipisahkan antara politik dengan karya bangsa yang harus Bangsa kita ini udah jadi ngawur pol, ah, ya, itu dia. semua campur aduk. Ya kayak saya ngomong, saya bilang soal bikin kapalnya, keahlian bikin kapalnya, kemandiriannya dan al-zaitun itu mau di mau dibilang seperti apa, dia sudah 22 tahun kalau tidak salah ya. Ya, ya. Dan itu dia tuh rektor. Lalu gimana korektor rektor kena kena penistaan agama? Jadi buat saya itu kayak orang bermain-main gitu, hanya karena tekanan. Kan kita harus berani menerangkan kepada orang tentang apa ini al-zaitun. Makanya saya senang sekali kemarin Pak Hendro Priyono pertama panggil saya. Kedua akhirnya Pak antropolog juga bicara di tempatnya Pak Dokter apa Pak Prof Freda Kasali. Tentang apa itu aja itu. Jadi kan lucu. Itu memang dibikin oleh negara kenapa kita yang jadi? Iya, nah, itu. Loh. Jadi ya, saya pikir harus ada perusahaan Bukan hanya negara maksudnya dibikin oleh warga, rakyat, rakyat ini kaya, yang bikin. Dan, uh, salah satu salah satu staf terpenting di di ke de, ke KBRI Rusia, staf-staf uh, lokal itu kan dari Indonesia. Itu adalah Indra Mayu. Jadi pas saya ketemu, saya tanya, kamu tuh gimana sih ngeliat Al-Zaitun? Bu, karena Al-Zaitun, bu, kami tuh semua sejahtera. Karena Al-Zaitun tuh kami tuh ada punya, kan Al-Zaitun tuh banyak tamu. Jadi banyak industri-industri rumahan tuh hidup. Lalu belum lagi ada kunjungan-kunjungan ke Al-Zaitun. Al-Zaitun kan terbesar di Asia Tenggara. Jadi banyak tamunya, banyak apa, itu tuh menghidupkan rakyat di situ. Itu kan daerah pesisir yang sangat, mohon maaf ya, itu kan daerah yang kalau kita, kita sebut sih Red District lah, dulunya. Itu kan dirubah oleh beliau dengan dengan Peradaban baru. Nah, kejutan nah, itu prestasi beliau menimbulkan kecemburuan, Ada kecemburuan atau karena penguasaan harta kekayaan. Karena saya rasa ajudan itu kaya banget kok, kaya sangat. Kalau betul uangnya tuh parokernya ada, ada berapa ratus, kita bisa bayangkan uangnya ada berapa triliun, berapa puluh triliun. Apalagi dengan saya dibawa ke oleh beliau langsung ditunjukkan perkebunan dia, perkebunan dia udah advance, peternakan ayam dia aja yang ayamnya mati udah pakai listrik, udah bukan dipotong-potong gitu. Udah ngekek ngek -nge pakai listrik. Nge -nge -nge. <laughs> Udah keren banget, apalagi ini perikanannya ini kalau jalan. Oke. Okay. Ya. Saya kira ngomong kita nggak akan berhenti ini kan. ya karena kelihatan sekali saya menangkap Anda ini semangat perjuangan itu ada di DNA Anda kan sudah. Jadi Anda ini memang dilahirkan untuk berjuang. Amin. Gitu? <laughs> nah, sekarang yang belum saya tanyakan atau sekarang saya tanyakan. 2024 kita punya pemimpin baru. Siapapun yang pemimpin itu. Apa yang Anda harapkan dari pemimpin baru kita 2024 sampai 2029? Silakan. Pemimpin baru itu harus selesai dengan dirinya, artinya dia sudah harus sangat melihat bagaimana nasional interest Indonesia. Harus sudah selesai dengan partainya artinya orang-orang partainya itu karena kan kita nggak bisa presiden dari partai kan orang partai itu orang-orang yang sudah betul-betul harus juga merah putih aja bukan lagi mencari buat kehidupan partai lebih besar atau kekayaan bukan partai lagi biru, lebih besar. Bukan lagi. Botik, Udah lupakan dulu warna ya kan. Kemudian jangan lupa walaupun kita tuh ter terpecah antara partai kita ini kan semangatnya harus semangat yang disebut Bung Karno itu gotong royong. Jadi harus kerja sama bukan jadi saling membantai saling menjatuhkan. Fitnah. Ya apalagi memfitnah gitu. Ya. Menurut saya, lo pada ujungnya kan anda harus bekerja sama gitu. Nah ini juga saya berharap masyarakat nggak akan terbelah sama seperti yang lalu ya. Yang lalu itu kan kalau nggak tertahan tuh sudah belah Indonesia tuh kan. Iya. Apalagi kalau sampai terpecah karena agama. Oh itu saya sangat anti. Jadi siapapun partai dengan menggunakan apa sih uh, uh, agama gitu kan, menurut saya tidak boleh dibiarkan karena kita ini negara yang sangat diverse. Kalau agama itu uh, bahaya. Karena Pancasila kan ketuhanan yang mahasiswa, ya, bukan keagamaan mahasiswa. Dan termasuk kepercayaan loh, kalau ketuhanan itu ya, ya, kan ya, kepercayaan. Ya, ya, ya. Makanya buat saya, ketika Syekh Panji bilang terkena pasal penistaan, jangan main-main sama pasal penistaan agama, karena kalau kita dari UN, saya besok nyembah pohon, awas kalau ada yang lemparin saya batu. Saya boleh nyembah pohon, terserah saya orang, saya percaya sama pohon. Lah bener kan? Ya, jadi ya, saya ya, mau mendidik ya, ya, orang, ya. jadi jangan disuruh seolah-olah agama, agama ansih, enggak. Kalau kita mau pakai pasal penistaan betul-betul, cara saya menghormati Tuhan, cara saya memegang kitab suci atau saya itu nggak boleh diganggu karena itu sebuah uh, uh, bagian dari hak asasi manusia. Oke, ini tadi kan anu yang 2024. Ya. Apalagi? Yang kedua, dia harus melihat menggunakan posisi Indonesia bukan hanya membanggakan. Oh, posisi Indonesia di antara dua dua samudra, dua pendua sowat. Betul kan? Tadi menggunakan posisi Indonesia bagi Indonesia diagonal. Ayo, Belah sana NATO dan kawan-kawan, belas sini non-NATO dan kawan-kawan. Saya itu tergantung, kenapa saya berpikir begitu? Karena saya ketemu Madeleine Albright, sebelum beliau meninggalkan, saya kan sempat ketemu di Bratislava dalam, dalam rapat penting ya, uh, tentang defense. Dia ngomong gini, kon dunia itu dibagi cuma dua kok. Coalition of the Willing, Amerika dan kawan-kawan. The rest of the world, Coalition of the Non-Willing. Nggak bisa, aku bilang, gue non blok Gue bukan itu, bukan ini. Oh nggak bisa, katanya. Di mata kita, pokoknya kalau kamu bukan bagian dari kami, ya kamu, Wah, bilang oke deh. Kalau <gat> begitu kita bikin gebrakan baru. Iya, <gat> iya, iya. iya. Ya. Jadi kalau saya itu... kalau ketemu di Bratislava. Apa? Ketemu di Bratislava. Bratislava. Anda itu, S3 Anda dibuat di mana? S3 saya itu sandwich. Jadi karena saya itu kajiannya tentang bagaimana TNI berbanding IDF, Israel Defense Force. Karena kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kita nggak kan punya buah diplomatik. bagaimana Men, saya mau meneliti? Nanti dulu, nanti dulu. Uh, 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 Perbandingan yeah. kekuatan militer antara tentara nasional Indonesia versus tentara Israel. Kenapa Israel? Karena Israel itu segede nohtah, okay? <laughs> kenapa negara ini dalam urutan kekuatan dunia nih, kalau kita masih percaya itu, kenapa dia lebih tinggi daripada Indonesia? Lah kenapa Indonesia yang seribu kali besar daripada Israel nggak bisa gitu loh? Sesimpel itu. Jadi saya tuh cuma pokoknya Anda kalau ada yang enggak adil gitu anda saya masih terima, nggak ya? ada nggak terima ya? nggak terima. Gak terima. <laughs> jadi ibaratnya ada paku nongol gitu, anda langsung <laughs> <laughs> Oke, okay. itu ada buat kanunya. Ya. Jadi Dimana? saya nah, jadi saya karena kita enggak punya hubungan diplomatik, saya menghadap Menhan waktu itu Pak Yono sudah sono. Pak Menhan saya izin oh. ke Inggris. Saya ke Inggris, saya ke Birmingham University. Dekan saya di mana betul? Birmingham. Oh Birmingham. Dekan saya itu Sir Francis Richard adalah man, uh, mantan kepala uh, angkatan laut yang dapat uh, apa gelar khusus dari Pak dari uh, Ratu Elizabeth karena dia orang kepercayaan Ratu Elizabeth. Nah dari kaya, si, kayak dari, Kayak Nah dari situ lah beliau bukan akses saya ke F, eh, MI5, MI6, kemudian FCO kan apa Foreign Affairsnya Inggris. Di situ mereka memberi referensi saya untuk ke Israel. Jadi surat saya masuk penelitian Israel itu makanya saya ada di think tank terpenting di Israel yaitu uh, INSS, itu advisor to the prime minister. Jadi ada Saya di sana, kamar saya sebelahan dengan direktur uh, aman. Berapa lama ada di uh, Pulang pergi. Pulang pergi kan dia pulang pergi. Gitu. Tapi di Yerusalem atau di Tel, -tel, -tel Aviv, tapi karena saya mesti wawancara Knesset, saya mesti wawancara. ya saya ke Knesset. Uh, jadi berapa kali saya harus ke Yerusalem. Dan saya melakukan Ritual yang saya ini kan besar dengan beberapa agama? E, bagian dari ibu saya itu sebenarnya Katolik. Nah, sebenarnya dari dari papi saya kan sangat Islam lah. Disitulah saya merasa Tuhan itu ada di mana-mana. Makanya waktu di Israel lah saya masuk semuanya ke tempat Ortodoks Armenia. Saya sembahyang oh, ya, Ortodoks Armenia, ya. Ortodoks, Ortodoks Rusia, Ortodoks Rusia, Ortodoks Afrika, Ortodoks Afrika ke sampai ke bahai. Saya sembahyang oh. ke bahai. Terus saya kembali lagi ke Drus? Drus kan lain lagi itu campuran Islam sama Hindu. Iya, 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 iya. Jadi mereka Islam, tapi percaya binatang itu neneknya, kakeknya. Jadi saya ikuti semua. Jadi itu saya melihat bahwa agama itu kaya. Jadi kita never judge lah. Yes, yes, betul. betul. Nah. Sekarang terlepas bahwa Anda meneliti tentang Israel. Tapi Anda punya pendapat pribadi tentunya tentang Bagaimana dengan kehadiran negara Israel itu sendiri? saya rasa negara Israel itu harus segera di, di apa, Kenapa? Kalau ini pertentangan ini terus nggak selesai, e, menurut saya copy paste aja Vatikan. Copy paste aja Vatikan itu gimana sih? Vatikan itu kan jadi negara yang yang apa ya? Semuanya dari situlah. Maksudnya jadi negara milik orang semua, ya kan? E, agama tidak lagi jadi alasan untuk perang gitu. Karena mau bantah gimana Israel itu kalau kita percaya Tuhan, dia bangsa yang dijanjikan. Jadi menurut saya orang-orang yang sekarang dinai akan Israel itu orang-orang nggak -orang baca nggak ngerti Tuhan aja, simple aja <laughs> ya. hidup pilihan aja lu percaya Tuhan atau enggak gitu. Nah kalau percaya Tuhan percaya kitabnya. Oke, nah, nah. sekarang kita ngomong gitu kan, ya. Palestina orang-orang Palestina yang merasa tanah mereka dirampas oleh Israel bukan salah orang Israel, itu salahnya kapten siapa? si Picot uh, dan siapa tuh dua orang tentara Inggris dan Perancis yang janjian lu kalau gitu belasana Palestina belasuni Israel itu <laughs> Inggris sudah selesai, kan? kayak kayak apa? Kayak Portugal sama Spanyol itu ya, bagi-bagi. Uh, ya Catalonia kan? Iya, Katalon, kan, ya, ya, ya. Ya. Ya, Gitu. Jadi maksudnya kenapa kita ambil beban itu? Betul bahwa Presiden Soekarno bilang bahwa selama itu belum di apa sebelum pastinya bisa merdeka Indonesia punya sikap apapun. Nah, tapi jangan lupa, apakah kita nggak malu sama si mantunya Trump yang bisa bikin Jerusalem apa agreement berdamailah sekarang? Timur Tengah dengan Israel, bingung kan kita? <laughs> jadi kita jadi <juga> banyak bingungnya. <laughs> ya, ya, nah ya. itu presiden baru, tolong jangan bawa Indonesia bingung lama-lama. Okay, okay. Kita gambarkan Indonesia masih seperti apa, berperan seperti apa. Kita punya contoh yang paling baru lah, era paling baru itu era Soekarno ya. Tapi banyak pemimpin besar kita lah, kayak tadi Kali Nyamat, ada Sultan Sultan dari Aceh, ada banyak pemimpin besar lah. Ada Maharani dari Aceh, kalau sekarang diangkat Malah Malahayati. Ya, ya, ada lagi yang keren sebelum Malahayati, namanya Maharani. Jadi Bukalah main-mainlah ke arsip nasional, main-mainlah ke perpustakaan nasional. Lihat deh, kita ini bangsa besar, jadi jangan mau jadi berpikir yang nanti kalau saya bikin begini, orang gimana? No, 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 saya mau bikin begini, orang suruh mikir kalau kita gitu gimana. gitu oh, iya, 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 iya. <laughs> Oke, sekarang pertanyaan terakhir: siap Presiden 2024, 2029, terpilih, kemudian dia manggil, "Anda tolong bantu saya." anda mau jadi menteri apa? eh uh, Gini, saya itu orang yang pikir kalaupun saya jadi apa saja, yang penting saya bisa berbuat. Oke. Okay. Bukan, bukan ini nggak segampang oke okay itu. <laughs> saya takutnya gini. Begitu misalnya saya minta jadi A, tapi tapi kamu nggak boleh begini, nggak boleh nggak bisa. Karena kalau buat saya misalnya gini, misalnya menlu aja. Menlu ini menjalankan nggak nanti kebijakan non blok kita yang betulan tadi, yang tangan kirinya boleh Rusia dan Cina tangan kanannya Amerika dan NATO misalnya, harus kita mainkan dengan cantik itu. Bayangkan dong, Soekarno itu dulu. Ini saya mau minta soekarno ya. Bayangkan kita bisa bangun reaktor atom di Bandung, itu multi purpose. Uangnya pertama dari Eisenhower, tapi tengah jalan Eisenhower ngambek sama kita. Ya udah, Rusia aja kan harus gitu. Kita tuh berpolitik itu komputer luar negeri. So, kalau, kalau, kalau pertahanan boleh nggak kita merubah doktrin pertahanan? Karena buat saya, Indonesia udah nggak bisa main inverted. Oke, okay, kalau gitu pekerjaan saya ganti ya. Presidennya bilang ke Anda, Anda akan saya beri jabatan. Saya tidak akan ikut campur mengenai kebijakan atau apapun yang anda lakukan. Anda mau pilih apa? Dua. Kalau enggak Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan. Oke, <laughs> karena dua itu yang bisa ngalahkan Indonesia mau kemana? Iya. Gitu. Insya Allah nanti Presiden yang anu. Ya, <laughs> anu, ada tiga orang ini nanti siapapun yang terpilih. Nanti kalau itu kita. Tapi bukan itu tujuan saya. Tujuan saya saya jadi akademisi saya sudah sangat bahagia karena secara akademik akademik saya bisa lebih mencerahkan Dan orang. Dan saya kira Anda benar juga kalau Anda di luar pemerintahan Anda bisa berbuat semau Anda. Ya. Jadi kalau harus jadi menteri jangan karena partai. Kayak Pak Yuwono sudah kan? Pak Yuwono sudah ya, jadi ya, menteri ya, bukan karena ya, betul, partai. Betul, 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 betul. Gitu. I respect him. Yes, I respect him, I respect him till today. Iya. Oke. Okay. <laughs> Terima, terima, kasih, kasih Profesor <laughs> Koni. Ya, sangat bangga saya. Cuma kami nggak punya apa-apa. Wow. Ini nanti saya pajang. Iya, ya, panu ya, sangat sederhana, hitam putih. Prof, nanti ya. musim main dong rumah saya, saya gantung khusus. Jaya Suprana Institute. Siap. Dan mengucapkan terima kasih kepada Profesor Koni ini Udah bakri. nama ini keren ya. Yang kita dibikin opera bagus sekali. anu <laughs> Bakri. Opera ah, <laughs> uh, yang telah berkenan menjadi narasumber dari Supranasio dengan tema Putin. Tentang Putin. Putin. <laughs> Sementara Putin dan kawan-kawan yang kita bahas ya. <laughs> dan Siap. Terima kasih sangat Prof. Sekarang usia berapa dia? Putin. Kenapa ya? Kok jadi lupa? <laughs> Anda kena sorot matanya lupa gak? Eh, lupa iya. <laughs> matanya keren banget. <laughs> Kalau itu masa? Iya. Lain Tiba, lah. Dibanding Trump keren banget? Mbak um, Putin. Kenapa? Trump kebanyakan flirting kali. <laughs> <laughs> Tapi saya, saya dukung Trump buat Presiden 2024. Amerika harus punya Trump. Karena Amerika harus berbenah ke dalam. Dan Trump tuh orang yang sangat memikirkan Amerika has to be great again itu ya itu. Dari dalam. Nah kita tuh udah great dalamnya, kita tinggal gak berani keluar, itu berbanding terbalik. Jadi Trump itu ya seperti Putin, sudah selesai dengan dirinya sudah. yang dipikirkan negaranya. Sudah. Ya tentu aja negara untuk Amerika, tentu aja orang lain merasa bisa terganggu karena kepentingan Amerika kan harus. Nah, tapi kepentingan Amerika ke dalam itu menurut saya tidak akan tersebaha-sebahaya sekarang yang tadi menganggap Laut Cina Selatan bagian kepentingan nasional Amerika apa urusannya? Kita nggak pernah menganggap Hawaii bagian kepentingan nasional Indonesia. Ya kan? Amerika tuh ini putih nasi pelajaran kok. Sebenarnya apa yang kamu buat 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 coba rasanya kayak apa? Kan kira-kira gitu. -kira -kira <laughs> so salam Presiden Putih. Terima kasih, Terima kasih tangan. <laughs> untuk tangan. <balkon>. Ayo bareng. <laughs> makasih ya, okay, Bro. Oke, makasih. Okay, 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 okay. Makasih. <laughs>